Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya baru saja dilantik oleh Bapak Presiden menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sesuai dengan tugasnya, badan ini adalah merupakan suatu lembaga pemerintah yang tugasnya untuk menjalankan kebijakan dan strategi pemerintah dalam melakukan penanggulangan terhadap terorisme yang dilakukan dengan tiga kegiatan, tiga strategi. Strategi yang pertama adalah mempersiapkan kesiapsiagaan nasional. Lantas yang kedua adalah melaksanakan kontra radikalisasi. Dan yang ketiga melaksanakan deradikalisasi. Nah ini tentunya akan mensinergikan daripada seluruh kekuatan daripada instansi pemerintah yang ada di bawah pemerintahan Bapak Presiden. Dan kita akan melakukan kerjasama baik di dalam negeri maupun di luar negeri, terutamanya dengan menerapkan upaya-upaya pencegahan. Pencegahan dengan menggunakan sentuhan daripada hati, setengah pencegahan yang lebih mengedepankan upaya-upaya dalam bidang edukasi, pendidikan, dan kesejahteraan. Seperti itu. Meskipun juga akan dilakukan tindakan dalam bentuk penegakan hukum. Namun demikian, penegakan hukum akan ditempatkan sebagai ultimum remedium. Ya, pilihan terakhir dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap ideologi daripada terorisme. Di mana ideologi ini berkembang sejak dari intoleran, berkembang lagi ke atas menjadi ideologi radikal, dan akhirnya menjadi penggunaan ancaman kekerasan dan pengurangan yang disebut dengan ideologi teroris seperti itu. Bapak Presiden tadi berpesan kepada saya ya, untuk melakukan optimalisasi kegiatan deradikalisasi, terutama kepada saudara-saudara kita yang pernah tersesat. Ya, dan terlibat dalam masalah hukum dengan kasus-kasus radikalisme dan terorisme seperti itu. Dan kita tentunya akan menggunakan berbagai upaya, ya, pendekatan secara preventif, secara persuasif, tentunya dengan mengedepankan upaya-upaya pencegahan. Prevention is better than cure. Prevention first. The law enforcement only, the optimum remedium strategy. Itu saja. Terima kasih, mohon doa rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan negeri ini semakin aman, amin, ya, semakin makmur, amin, ya, semakin sejahtera. Baldatun tayyibun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.